Angin kencang melanda kawasan lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu sore. Pengunjung yang berada di objek wisata Ketepas sempat panik dan lari berhamburan. Sementara puluhan rumah di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, diterjang gelombang pasang. Inilah video amatir kepanikan pengunjung objek wisata saat angin kencang menerjang Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Angin kencang terjadi sekitar pukul 3 Minggu sore yang diawali dengan mendung pekat menyelimuti kawasan lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Sempat terjadi puting beliung di dusun kami, ya. Tapi nggak sampai ke Ketepas juga. Kebetulan juga pas terjadi hujan juga, ya. Hujannya agak lebat juga sedikit. Puluhan rumah di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir rob pada Minggu pagi. Ketinggian air mencapai 30 hingga 60 cm. Puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka sudah tergenang banjir. Guna menghindari kerugian yang semakin besar, petugas dan warga setempat terus berusaha untuk memindahkan dan menyelamatkan harta benda milik warga. Dua desa yang terdampak banjir rob adalah Desa Pasir dan Desa Ujong Kalak. Menurut warga, peristiwa gelombang pasang ini memang telah menjadi musibah musiman. Warga berharap pihak terkait segera membangun tanggul pemecah ombak agar bencana banjir rob ini tidak kembali terjadi. Tim Liputan, CNN Indonesia.